Kasus ini ada yang mirip juga. Allah ceritakan Nabi Uzair alaihissalam. Jadi hidupnya setelah masa Nabi Musa. Setelah masa Nabi Musa, ini Nabi ini hidup, namanya Nabi Uzair. Nah, Nabi Uzair di surat Al-Baqarah ayat 259 itu Allah ceritakan, dan ini orang Yahudi menganggap Nabi Uzair sebagai Tuhan. Wagalat Yahud Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Wagalat Nasara Isa ibnullah. Orang-orang Nasara mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Jadi sama, Uzair dianggap anak Tuhan, Nabi Isa dianggap anak Tuhan. Nah, kenapa dianggap anak Tuhan? Jadi ceritanya panjang. Ini Nabi Uzair alaihissalam terkenal mustajabu da'wah. Di kampungnya terkenal memiliki doa yang mustajab. Ini ceritakan dalam kitab Qasasul Anbiya atau Qisasul Anbiya, disusun oleh Ibnu Najjar dan juga Al-Imam Ibn Kathir. Kemudian diceritakan di dalam kitab tafsirnya Imam Suyuti Durrul Manthur, juga di kitabnya Al-Imam Alusi Ruhul Ma'ani, juga di kitabnya Al-Imam Ibn Kathir Tafsir Al-Qur'an Azim. Nah, ini berjalan, beliau waktu itu lagi bawa makanan, ada roti, ada anggur. Jalan di satu tempat, ada perkampungan mungkin bencana alam, jadi hancur berantakan itu kampung. Beliau lihat, ini kampung yang hancur, bagaimana bisa Allah hidupkan kembali, perbaiki lagi menjadi kampung yang utuh. Ternyata beliau punya masalah, problemnya sama seperti Nabi Hizkil. Hari kiamat percaya, tapi bagaimana Allah bangkitkan lagi sesuatu yang sudah mati, yang sudah hancur. Kalmar alladhi ala karyatin wahiya khawiyatun ala urusiha. Ketika berkata demikian, gola anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Bagaimana nih Allah bisa hidupkan lagi nih kampung yang sudah mati, bisa jadi ya utuh lagi, ramai lagi. Dan bagaimana orang yang sudah mati, makhluk yang sudah mati bisa bangkit lagi? Ini di dalam ucapannya Nabi Uzair. Allah Ta'ala langsung menunjukkan bagaimana cara Allah membangkitkan makhluk yang sudah mati di hari kiamat. Makanya namanya Yaumul Kiamat. Hari kiamat ini punya nama banyak. Ada dua kaedah bahasa Arab mengatakan, kalau nama banyak, yang pertama kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Makin banyak nama, makin menunjukkan kemuliaan. Makanya Allah juga punya nama banyak. Inna lillahi tis'ina wa tis'in. Tis'in wa tis'ina isman man akhsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya masuk ke dalam surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga punya nama banyak. Imam Suyuti menyusun sekitar hampir 1000 nama. Ibnu Arabi juga menyusun hampir 1000, dan ada yang mengatakan 500 nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau makin banyak nama, makin menunjukkan kemuliaan. Makna yang kedua, makin banyak nama, makin menunjukkan hari itu hari yang besar, bukan hari sembarangan. Makanya hari kiamat di Al-Quranul Karim banyak sekali namanya. Ada namanya Yaumuddin, hari agama. Ini maksud hari kiamat. Ada yang namanya Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan. Kiamat dari kata qomah. Kenapa dikatakan qiyamah, berdiri, bangkit? Karena seluruh makhluk dibangkitkan lagi. Ada yang namanya Al-Qari'ah, itu juga artinya hari kiamat. Ada yang namanya Al-Haqqah, itu juga hari kiamat. Ada yang namanya Al-Waqi'ah, itu juga hari kiamat. Jadi Allah menyebutkan banyak sekali hari kiamat di dalam Al-Quran dengan nama-nama yang berbeda, tapi menunjukkan makna satu, yaitu hari kiamat. Kenapa? Ini hari yang sangat besar. Hari yang menyatakan besar bukan makhluk, tapi Allah. Allah yang mengatakan hari itu hari yang besar. Bagaimana tidak besar? Ini alam semesta hancur, seluruhnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bumi dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma 'alayha su'idan zuruza."
Sesungguhnya kami jadikan di atas muka bumi ini perhiasan bagi dunia untuk kami menguji kepada mereka, dan kami akan hancurkan seluruhnya yang ada di atas bumi menjadi su'idan zuruzan. Apa su'idan? Hamparan tanah yang luas. Zuruzan, yang tandus, namanya padang mahsyar, tempat perhimpunan. Maka ini Nabi Uzair, dia lihat, dia bingung, ya Allah, ini hari kiamat, bagaimana cara engkau bangkitkan? Allah langsung matikan. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'am. Allah mewafatkan selama 100 tahun. Jadi dibuat tertidur selama 100 tahun. Dia tidak sadar, tidur di situ. Pada waktu itu lagi bawa makanan. Ada roti, ada anggur, persis di sampingnya. Kendaraan yang dibawa adalah himar. Apa namanya? Keledai. Keledai, kalau kedelai kacang ya. Jaga tertukar di situ, keledai, kedelai. Keledai ya. Ah, diikat. Itu keledai. Tidak sadar ini, Allah cabut ruhnya. Ini kasus seperti ini, tidur dengan waktu panjang banyak. Ada Ashabul Kahfi juga lebih lama daripada ini. Kalau Nabi Uzair 100 tahun, Ashabul Kahfi berapa? 300 tahun lebih. Mudah bagi Allah. Tidur. Ketika tidur, Allah ingin memberikan contoh. Ini begini, orang hari kiamat begini. Tidur kan temannya mati. Ibaratnya ini orang sudah meninggal. Allah biarkan sampai 100 tahun. Mi'ata'am. Thumma. Maka kakek itu thumma, kemudian. Karena waktu 100 tahun lama. Thumma ba'athahu. Allah utus seorang malaikat. Ini kalau dicari di Al-Quran gak dapat. Ini ditafsir. Kalau Al-Quran diutus kepadanya. Kalau ditafsir, diutus malaikat menyerupai manusia. Ada di hadapan Nabi Uzair. Di saat itulah Allah kembalikan ruh ke dalam tubuh Nabi Uzair. Nabi Uzair bangun. Kemudian ini malaikat yang menyerupai manusia bertanya kepada Nabi Uzair. Qala kam labista? Kau tinggal di sini berapa lama? Atau engkau tidur di sini berapa lama? Qala labistu yauman aw ba'da yaumin. Nabi Uzair punya perasaan, ya mungkin satu hari atau setengah hari. Padahal tidak menyadari 100 tahun. Kata malaikat, "Qala bal labista mi'ata 'amin." Tidak. Kau bukan tidur satu hari, bukan setengah hari. Kau di sini sudah tidur 100 tahun. Belum percaya Nabi Uzair. Masa 100 tahun? Kalau secara realita, ya 100 tahun sudah hancur. Sudah hancur, jadi tulang belulang di situ 100 tahun. Kalau pakai logika, artinya kadang-kadang agama ini tidak harus diandalkan logika saja, tapi iman. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau dengan akal. Maka malaikat bilang, kalau tidak percaya, fanzur ila tu'amik wa syarabik lam yatasanna. Kau lihat, engkau punya makanan dan minuman. Dilihat makanan minumannya masih utuh. Kata ulama tafsir, kenapa makanan minuman masih utuh? Padahal kan 100 tahun harusnya ini roti sudah hancur, anggur sudah basi, tapi kok masih utuh? Karena ketika tidur berpelukan dengan Nabi Uzair. Makanya Allah jaga Nabi Uzair beserta makanannya. Dijaga. Kemudian alasan kedua kata Imam Al-Usi, biar ada perbandingan. Perbandingan bagaimana? Engkau kan 100 tahun, kalau logika sudah hancur. Tapi kalau engkau lihat himar yang kau ikat, itu himar mati, tidak bisa cari makan. Dia lihat tulang, dia lihat himar sudah jadi tulang belulang, sudah jadi fosil. Maka ada perbandingan, oh ini betul 100 tahun seperti ini. Tapi ini makanan saya utuh, berarti sama kayak saya. Allah jaga sampai 100 tahun. Itu. Kanya fanzur ila tu'amik wa syarabik lam yatasanna ay lam yataghayyar. Lihatlah kepada makananmu, minumanmu, tidak berubah, Allah bilang. Masih utuh. Wanzur ila himarik. Nah, sekarang kau lihat kamu punya kendaraan itu himar. Dilihat kendaraan himarnya sudah jadi fosil. Sudah bukan tulang lagi. Fosil 100 tahun. Maka di situ Allah nyatakan wali naj'alaka ayatan linnas. Ini nanti kami jadikan, atau kejadian ini kami jadikan tanda-tanda kebesaran Allah bagi manusia. Ini sama seperti peristiwa
Al-Isra. Apa yang Allah nyatakan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Nabi pergi ke Baitul Maqdis bukan berarti Baitul Maqdis tempat suci Nabi disuruh pergi, bukan. Memang Baitul Maqdis tempat suci, tapi ulama yang lainnya yang memiliki pemahaman mendalam dan tahu kemuliaan Nabi Muhammad SAW, mereka membuat penafsiran yang berbeda. Mereka katakan, kenapa Allah isrohkan Nabi ke Baitul Maqdis? Agar Baitul Maqdis itu menjadi mulia karena pernah diinjak oleh Rasul SAW. Jadi terbalik, Baitul Maqdis ini Nabi disuruh pergi ke sana agar Baitul Maqdis mendapatkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau khatamul anbiya, para nabi hampir seluruhnya dari kalangan Bani Israel lahir di situ, tinggal di situ, asal daripada orang-orang yang ada di Bani Israel. Ini penutup para nabi, ini tempat belum mulia kalau nabi belum injak. Makanya Allah mengisrakan nabi, menginjak tempat tersebut biar menjadi mulia. Itu. Dan seterusnya langit juga demikian. Maka ini Nabi Uzair ketika melihat, ya, beliau melihat ini tulang, oh percaya beliau, betul saya tidur di sini 100 tahun, ini sudah jadi tulang. Baru Allah tunjukkan bagaimana cara menghidupkan makhluk yang sudah mati di hari kiamat kembali hidup. Maka Allah perintahkan sekarang, wanzur ilal idham, engkau lihat kepada tulang tersebut, kaifa nunsiduha thumma naksuha lahma, bagaimana kami menyusunnya dan kami memakaikan dia, menumbuhkan dia daging. Kasusnya sama, mulai dia tulang tersambung, kemudian dia menjadi tulang yang utuh, ya seperti himar. Kalau kita pergi ke museum tuh ada tuh hewan-hewan purba, tulang-tulangnya itu, ah persis seperti itu. Kemudian mulai itu muncul daging, darah, kulit, kemudian ruh ditiupkan. Di dalam tafsir Alusi, Imam Alusi mengatakan, di saat ruh ditiupkan, ini himar, dia teriak sampai putus lehernya, urat lehernya. Akhirnya dia mati juga, itu himar. Dalam kitab Alusi, kenapa? Dia pikirnya hari kiamat. Karena sudah mati, bangkit lagi. Jadi himar saking takutnya dengan hari kiamat, dia teriak sampai urat lehernya putus. Urat lehernya putus, dia ketakutan. Yauma yaj'alu wildana shiba. Allah buat satu permisalan, di hari kiamat anak kecil kalau ada atau ikut di dalam kejadian hari kiamat, maka rambutnya berubah jadi putih. Anak kecil, yauma yaj'alu wildana shiba, yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kafiba mahila. Bumi berguncang, gunung hancur berantakan, maka dijadikan ini gunung-gunung seperti pasir yang ditumpuk secara halus. Kafibam mahila, hancur lebur seluruhnya. Sudah Nabi Uzair lihat percaya, sudah hidup ini himar. Sekarang lanjutannya di kitab sejarah, di kitab tafsir hanya sampai di situ biasanya. Di kitab sejarah Al-Bidayah wa Nihayah nama kitabnya, disusun oleh Al-Imam Ibn Kathir. Pulang dia dengan kendaraan mau kembali ke rumah, lewat jalan sudah berubah, 100 tahun tidur. Ternyata masyarakat itu cari. Subhanallah, Allah kalau sudah berkehendak, walaupun letaknya tidak jauh dari tempat tinggal beliau, ketika mereka mencari tidak ada satupun yang masuk ke tempat tersebut. Maka seluruh kampung tersebut penduduknya meyakini Nabi Uzair telah wafat, sudah meninggal dunia. Sudah 100 tahun cari gak ketemu. Akhirnya Nabi Uzair lihat, ini mana rumah saya, sudah berubah. Beliau bingung, masuk ke kampung. Sampai di satu tempat, dia lihat ada seorang wanita tua, mata sudah buta, lagi menyapu di teras rumah. Maka Nabi Uzair memperhatikan wajah nenek tua tersebut, yang umurnya juga sudah 100 tahun lebih. Kayaknya saya kenal ini wanita, kata Nabi Uzair.
Ternyata dia lihat, dia amati, oh ternyata ini budak wanitanya, pelayannya yang membantu urusan rumah. Ya, di masa itu kan ada namanya jariah, budak wanita. Nah, Nabi Uzair menyapa, katakan, "Wahai jariah, wahai budak wanita, kau kenal saya?" Kata budak wanita, "Saya matanya buta, enggak bisa melihat. Saya Nabi Uzair, saya Uzair." Dikatakan, "Saya Uzair." Kata ini jariah, "Ah, tidak mungkin, Uzair sudah meninggal lama. Kurang lebih 100 tahun ini. Sudah meninggal." Kata Nabi Uzair, "Benar, ini saya Uzair." Kemudian jariah menjawab, "Kalau benar-benar engkau Uzair, terkenal sebagai rajulun saleh, seorang laki-laki yang soleh, terkenal punya mustajab dakwah, memiliki doa yang mustajab. Kalau benar engkau Uzair, minta kepada Allah agar Allah sembuhkan mata saya yang buta ini." Maka Nabi Uzair doa. Ketika doa minta disembuhkan, itu wanita punya mata sembuh, bisa melihat, dan dia mengenali wajah Nabi Uzair karena masih muda. Walaupun 100 tahun, tapi umurnya tetap di saat beliau tidur. Dilihat, "Ya, betul ini, engkau Uzair. Kok bisa hidup lagi?" Nah, ini berita tersebar, heboh satu kampung. Sebagian orang mengatakan, "Oh, dia ini bukan orang sembarangan ini. Atau sudah mati, hidup lagi. Jangan-jangan dia anak Tuhan." Nah, mulai muncul. Tapi, sampai di sini belum tersebar pengakuan dia anak Tuhan. Di waktu itu kitab Taurat sudah hilang. Jadi Nabi Musa alaihi salam itu diberikan wahyu oleh Allah kitab Taurat, Nabi Isa Injil, Nabi Daud Zabur, Rasulullah Al-Furqan atau Al-Qur'anul Karim. Tapi seluruh nabi ini tidak ada yang menghafal. Nabi Musa enggak hafal kitab Taurat. Nabi Daud tidak hafal. Yang dikasihkan wahyu untuk menghafal hanya Nabi Muhammad, dan Allah berikan kemuliaan umatnya untuk menghafal khususnya. Makanya Allah sering mengulang jam'ahu wa qur'ana, kami yang himpun dan kami akan bacakan Al-Qur'an. Jadi ada wahyu turun, pertama kali malaikat Jibril baca itu wahyu, Nabi ikut bersamaan. Maka Allah larang, "Wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana." Wahai Rasulullah, kalau Jibril baca wahyu, gak usah ikut gerakan lidahnya, gak usah ikut baca, gak perlu. Kenapa? Karena seluruh wahyu dan ilmu kami akan letakkan ke dalam hatimu. Jadi Rasulullah SAW itu Allah letakkan seluruh ilmu dalam hatinya tanpa proses belajar. Makanya Jibril itu formalitas saja sebagai guru. Jibril bukan gurunya Nabi Muhammad. Gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai murid. Maka oleh sebab itu di antara hikmahnya diwafatkan orang-orang yang merawat nabi, biar campur tangan manusia tidak ada yang mendidik nabi, campur tangannya Allah saja secara 100% yang mendidik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik aku dengan pendidikan terbaik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi Musa, beliau gak menghafal ini, Taurat hilang, bingung. Taurat hilang, tidak tahu di mana. Di masa itu mereka tahu betul yang satu-satunya orang yang menghafal kitab Taurat adalah Nabi Allah Uzair. Nabi Allah Uzair alaihissalam, beliau hafal kitab Taurat secara utuh. Maka seluruhnya berkumpul. Berkumpul meminta Nabi Uzair mendiktekan daripada kitab Taurat dari awal sampai akhir, dan mereka mencatat. Maka di saat itu Nabi Uzair mengiyakan permintaan masyarakat, beliau pun mulai mendikte kitab Taurat dari awal sampai akhir. Karena ini kalam ilahi, kalamnya Allah. Allah Ta'ala mengutus malaikat. Di saat beliau mendiktekan itu kalam Allah, kitab Taurat, maka ada malaikat di atas berkumpul, sehingga seakan-akan ada awan hitam besar di atas kepala Nabi Uzair. Nah, rumor yang terjadi meyakini Uzair ini anak Tuhan tambah kuat lagi. Wah, ini dia betul anak Tuhan. Itu dia bisa hafal kitab Taurat. Kemudian ketika mendiktekan ada awan hitam besar, itu malaikat seluruhnya. Dan ini Nabi Uzair tidak tahu. Rumor ini terjadi, Nabi Uzair alaihissalam tidak mengetahui. Akhirnya beliau dikte sampai selesai, ditulis itu Taurat secara utuh.
Tidak lama beliau meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka orang-orang Yahudi Bani Israel menganggap beliau sebagai anak Tuhan. Dan itu Allah abadikan di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Tuhan. Itu sedikit mukadimah daripada kajian kita. Nah, kita lanjut kepada kitab fikih sedikit lagi. Mudah-mudahan kita bisa mendapat keberkahan istiqomah. Ya, apalagi sebentar lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Sampai ke bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan.